Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid Amma ba'da Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa Sahabat Quran online dimanapun anda berada InsyaAllah pada video kali ini kembali lagi kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran Online. Pertanyaan ini masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online ini yang membahas tentang puasa Ashura Ya, masuk dari saudari Nabila Nabila Syakib. Ya, namun sebelum kami e, membacakan pertanyaannya bagi teman-teman yang baru bergabung bersama dengan channel ini silahkan klik subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan aktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa like video ini berikan komentar anda serta share untuk memperluas jangkauan kebaikan di dalam channel ini ya ada pun si pertanyaannya ya kalau buat perempuan yang lagi ada tamu bulanan gimana Pak Ustadz ya sedang kita udah niat dua hari, dari dua hari sebelumnya ya pas waktunya puasa datang tamu bulanan ya kemudian di akhirnya ini ada emot sedih ya ya jadi saudari Nabila Syakib ini ya dia pengen melaksanakan puasa asyuro bahkan jauh-jauh hari dia sudah berniat untuk melaksanakan puasa asyuro ya tapi tau nya pas hari haknya atau hari Ashura nya ya datang tamu bulanan atau datang darah haid ya maka ya mohon kepada Pak Ustadz memberikan amalan-amalan yang dapat ia lakukan ya di hari Ashura tersebut ya terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kepada saudari yang bertanya ya jadi anda tidak perlu bersedih ya karena bagi wanita haid ya itu masih banyak kebaikan atau amal-amal soleh yang dapat dikerjakan ya khususnya di dalam hari Ashura ini Ya, jadi yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid itu tidak e, wanita haid itu tidak banyak. Ya, hanya ada 10 hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Ya, selain daripada itu, ya kebaikan-kebaikan yang lainnya masih tetap dapat dilakukan oleh seorang wanita yang haid. Ya, yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid yang pertama adalah salat. Ya, wanita haid itu haram untuk melaksanakan salat. Kemudian yang kedua, tawaf, melakukan tawaf Ya, kemudian yang ketiga uh, menyentuh atau memegang mushaf Al-Qur'an. Ya, jadi wanita haid itu haram untuk memegang atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, ya, kecuali karena darurat. Ya, daruratnya seperti misalnya ada lembaran Al-Qur'an yang tertiup angin, ya, terbang, ya, ke jalan, jatuh ke lantai dan dikhawatirkan ya apabila tidak diambil Ya, akan diinjak oleh orang atau dirusak kehormatannya oleh orang ya, Maka pada saat itu si wanita haid tadi boleh memegang atau mengambil lembaran mushaf tersebut Lalu kemudian meletakkan di tempat yang terhormat ya, Itu yang ketiga Kemudian yang keempat hamluhu ya, Yang ketiga tadi menyentuh Yang keempat membawa Al-Quran ya, Jadi wanita haid itu tidak diperkenankan membawa Al-Qur'an ya dengan murni niat membawa membawa Qur'an ya tapi kalau dibawa beserta yang lainnya ya dia niat membawa beserta yang lainnya misalnya dibawa di dalam tasnya itu ada mushaf Al-Qur'an ya kemudian di dalam tas itu ada pakaian ada juga buku ada komus ada snack snack makanan ya maka itu tidak mengapa ya yang tidak boleh itu ya membawa Al-Qur'an secara tersendiri atau dengan niat murni hanya untuk membawa Al-Qur'an ya tapi kalau niat membawa Al-Qur'an dibarengi dengan yang lainnya itu tidak tidak mengapa. Ya untuk penjelasan lebih jelasnya, ya penjelasan lebih lengkap nanti teman-teman boleh lihat di akhir video ini. Kemudian yang kelima yang tidak boleh atau yang haram dilakukan oleh wanita haid al-lubthu masjid, berdiam di dalam masjid. Ya, berdiam di dalam masjid. Ya, jadi seorang wanita yang haid itu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid ya kecuali karena keadaan tertentu ya seperti misalnya wanita haid ya dia singgah ya, suaminya singgah sholat di sebuah masjid ya tiba-tiba hujan deras ya dan di situ ya tidak ada tempat berteduh ya kecuali harus masuk ke dalam masjid ya maka pada saat itu ia diperkenankan masuk ke dalam masjid untuk berteduh ya atau misalnya dia dia suaminya singgah sholat di sebuah masjid Ya dan dia takut tinggal di luar ya mungkin karena ya, di situ ada orang yang akan mengganggunya atau yang akan merusak kehormatannya ya, maka pada saat itu dia diperkenankan masuk ke dalam masjid agar lebih aman ya akan tetapi dalam kondisi normal ya seorang wanita haid itu diharamkan untuk berdiam diri di dalam masjid ya demikianlah yang dijelaskan oleh guru kita Buya Yahya kemudian yang keenam Ya, yang tidak boleh bagi wanita haid adalah kiroatul Quran, membaca Al Quran. Ya, jadi tadi memegangnya, membawanya. Ya, kemudian yang keenam membacanya. Ya, itu haram bagi wanita wanita haid. Ya, kecuali ya, di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ya, kecuali membaca ayat-ayat yang biasa dijadikan zikir untuk ya, perlindungan diri misalnya. Ya, seperti sebelum tidur ya kita dianjurkan untuk baca kul huwallah ya maka pada saat itu ya tidak mengapa membaca ayat Al-Qur'an tapi dengan niat untuk berzikir bukan niat membaca Al-Qur'an ya nanti untuk yang penjelasan lebih lengkapnya ya teman-teman nanti bisa lihat juga di akhir video ini penjelasan guru kita Buya Yahya kemudian yang ke tujuh assaum ya wanita haid itu haram melakukan puasa Ya, jadi wanita haid itu jangan memaksakan diri ya, mau mendapat ingin mendapatkan keutamaan puasa asyuro ya sehingga dalam keadaan haid pun ingin berpuasa ya tidak boleh ya yang didapatkan itu bukan bukan pahala akan tetapi sebaliknya dia akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda ya kemudian yang kedelapan yang tidak boleh dilakukan uh, oleh wanita haid ya ini yang haram bagi wanita haid adalah autolak ya ini haram bagi atas suaminya ya. Ya jadi bagi seorang suami itu haram untuk mentalak istrinya dalam keadaan haid. Ya meskipun tolaknya sah, ya tolaknya jatuh, ya tapi bagi suami yang mentalak istrinya tadi dalam keadaan haid itu ber berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kemudian yang kesembilan yang haram bagi wanita haid adalah al-mururu fil masjid in khafat talwithahu. Ya lewat atau lewat di masjid atau melintas di masjid ya jika dikhawatirkan Ya, dia akan mengotorinya. Ya, jadi wanita haid itu ya selama tidak takut akan mengotori masjid dengan darah haidnya ya maka diperkenankan kalau hanya sekedar lewat. Ya, tapi kalau berdiam diri di dalam masjid ya itu tidak boleh ya. Kalau sekedar lewat ya itu boleh-boleh saja. Ya seperti misalnya ya di dalam masjid itu ada suaminya istirahat. Ya mungkin dia ingin mengambil kunci mobil ya untuk menghidupkan AC mobil misalnya ya maka dia boleh berjalan masuk ke dalam masjid untuk mengambil kunci mobil ya dengan catatan tidak berdiam diri di dalam masjid kemudian yang kesepuluh yang tidak boleh ya atau yang haram bagi wanita haid adalah ya mohon maaf melakukan ya, hubungan intim suami istri ya dalam artian memasukkan mohon maaf zakarnya ya, suami atau kemaluan suami ke dalam farjinya sang istri yaitu haram. Ya, itu merupakan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya menggauli istri dalam keadaan haid atau melakukan hubungan suami istri dalam keadaan haid. Akan tetapi selain daripada itu, ya seperti bercumbu dengan suami, berpelukan dengan suami, berciuman dengan suami, yaitu tetap diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan hanya yang satu itu memasukkan ke dalam wilayah tersebut dalam keadaan Istri kita sedang haid, ya kedua-duanya berdosa jika sepakat istrinya berdosa suaminya juga ber berdosa, ya akan tetapi ya ini perlu dipahami oleh ya, perempuan ya ya oleh para ibu-ibu ya mungkin suami kita adalah orang yang soleh ya jangan karena kita datang bulan atau datang haid lalu kemudian kita libur menyenangkan suami libur melayani suami ya jadi seorang istri itu ya seorang suami jika ia mengeluarkan air maninya dengan tangannya sendiri itu tidak boleh itu berdosa ya akan tetapi jika sang suami mengeluarkan air maninya dengan kelih kelihaian tangan sang istri ya itu tidak tidak berdosa ya jadi ini yang perlu diketahui oleh seorang istri ya jangan sampai gara-gara ya dia haid 10 hari 11 hari 12 hari ya suaminya juga ya, tidak dilayani suaminya juga diliburkan ya jadi diperkenankan seorang istri mengeluarkan air mani suami menggunakan tangannya sang istri dan itu berpahala. Ya, kemudian ya, jadi hanya inilah yang dilarang wanita terhadap wanita yang sedang datang bulan atau wanita haid. Ya, selain daripada yang ini maka boleh dilakukan. Ya, seperti ya berzikir, bersolawat, istighfar. Ya, kemudian apalagi di dalam hari Asyura ini ya bersedekah. Ya, bersedekah Ya, menjenguk orang sakit. Ya, apalagi. Ya, masih banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan, menyantuni anak yatim, ya, atau menyiapkan makanan untuk berbuka puasa terhadap keluarga kita yang sedang melaksanakan puasa Asyura. Ya, mungkin suami kita atau ibu kita, bapak kita melaksanakan puasa Asyura sedangkan kita sedang haid maka kita mengambil peran untuk menyiapkan makanan berbuka puasa. Ya, bapaknya, mamanya, suaminya disuruh ya. ya istirahat saja. Nanti saya yang bagian menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Ya, maka dengan menyiapkan makanan berbuka puasa untuk mereka, maka kita akan mendapatkan pahala puasa asyuro Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, man fattara iman. barang siapa yang memberikan ya makanan atau minuman untuk satu orang yang berpuasa ya kana magfiratan lidzunubi maka itu akan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah wa idqaraqabatihi minan dan yang kedua akan menjadi sebab dibebaskan dari api neraka kemudian yang ketiga walahu mithlu ajrih dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberikannya makanan untuk berbuka puasa ya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut Ya, jadi kalau kita memberikan makanan untuk tiga orang yang, berbu yang memberikan suguhan berbuka puasa untuk tiga orang yang berpuasa, kita dapat tiga pahala orang yang berpuasa. Ya kalau seratus, ya kita mendapatkan seratus pahala orang yang berpuasa. Ya maka ya yang ada kelebihan rezeki, ya khususnya saudari yang bertanya jika anda ada ke kelebihan rezeki, ya anda bisa menyiapkan makanan suguhan berbuka puasa untuk di masjid misalnya ya maka sebanyak apa orang yang memakan eh, berapa orang yang memakan eh, apa namanya makanan yang anda siapkan untuk berbuka puasa maka anda juga mendapatkan pahala puasa ashuroh sebanyak itu tanpa mengurangi pahala pahala mereka ya jadi itulah amalan-amalan eh, yang dapat anda lakukan di hari asyuro khususnya ya saat anda dalam keadaan haid Ya, jadi anda tidak perlu bersedih, ya, karena tadi di anunya itu di pertanyaannya ada emot sedih. Ya, maka setelah mendengarkan video ini, ya emotnya diganti dengan emot senyum. Ya, semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang menjalankan puasa Ashura, selamat menanti waktu berbuka puasa. Ya, bagi yang hari ashura hari ini, karena ada dua versi, ada yang hari ashura besok yang menurut versi Nahdlatul Ulama ya dan keduanya adalah keduanya adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada yang tertinggal ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video yang terkait dengan video ini yang membahas tadi tentang masalah wanita haid menyentuh, membawa dan membaca Al-Qur'an, teman-teman boleh ya menonton video yang kami cantumkan di deskripsi video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.